7 jam 6 gitu ya. Nah, jam 6. Jam 6 kan enggak tahu. Dia. Oh, jadi sama kayak dolar ya, fluktuatif ya? Lagi jam 6, lagi sama 7. Oh, benar. Terus dia naik lagi malam jam 8 enggak kelihatan sama lagi. Di jam mana? Tutup mataharinya. Oh, tanggung tutup mood mataharinya. Huh, sini saya pertama kali kesini nih, Bli. Waduh, ya harus kontin dulu biar agak ini. Ya, itu bagus sih. Kalau kesini tanpa, gak asyik tanpa kopi, kontin. Apa gitu. Nah, saya kira nggak asik kalau nggak sama cewek. Lebih asik. Lebih kamu datang kontes sama cowok semua. Yang kere ini. Tapi mereka sering bikin konten loh. Oke deh, makasih beliau. Bu, makasih. Semangat hari ini. Saya mau sana dulu. Ya, jadi itu. Oh iya, jadi itu mereka para pedagang yang menjelaskan bahwa sudah saat ini kondisinya memang terlalu banyak pedagang daripada pembeli. Jadi pihak-pihak terkait mau dibantu untuk kerjasamanya menolong teman-teman di sini supaya perekonomiannya meningkat. Jadi sebagaimana orang bikin konten, kita akan mencoba menelusuri di lahan karang ini. Thomas Beat kurang lebih seperti ini dan tempatnya. Wah, ada para jamet. Kita ketemu jamet yang sebelumnya bersama mereka di beberapa coffee shop yang videonya seperti ini. Siang ini kita di Thomas Beat bersama para jamet. Sebelumnya mereka selalu menemani ke coffee shop. Sorry. Jadi Thomas Beat siang jam 1.39 seperti ini. Lumayan sepi dan suasananya luar biasa. Kita akan coba menelusuri karang-karang bersama si Crazy Reed. Nih tempatnya bagus ya buat Hayden. Kita akan menelusuri. Wow, entah tempatnya di mana. Kita akan menelusuri. Wow, tempatnya luar biasa. Kira-kira kalau kita naik bisa nggak? I think not. Oh, shit. Holy shit, so. Kita sudah selesai di Thomas Beach. Kita akan melanjutkan kembali ke perjalanan berikutnya. Kita nge-trip di Jimbaran. Gimana itu? Sudah kita lihat ya. Terima kasih sudah menonton. Saksikan video-video berikutnya ya. Bye.